dan memberikan kemudahan kepada ikhtiar kita semua dalam pengabdian untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian yang saya sampaikan, dan kami mohon maaf nanti Pak Sudin mungkin tak sampai akhir ya, karena memang juga ada kesibukan hari ini, termasuk juga Bapak Gubernur dan Bapak Ibu Saudara seluruhnya. Namun demikian, kami dengan senang hati hari ini telah menyediakan waktu untuk silaturahim dengan sahabat-sahabat kami di stasiun ini, karena memang ini stasiun ini termasuk pendukung setia kami nih pada waktu pilkada kemarin, yaitu kami yang sebesar-besarnya. Semoga tentunya kami bisa membuat Riau bisa lebih baik dan lebih maju, dan juga dapat memberikan kesempatan dan ruang usaha-usaha juga bagi warga SAS yang ada di Provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih, kami sudah berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Gubernur Riau, Pak Samsuar, terima kasih Pak Samsuar. Kami mengundang Bapak nih, insya Allah tahun depan kita akan orang Minang akan membuat surau. Kita akan hadir nanti insya Allah Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan, Pak Sandiaga Uno, dan tokoh-tokoh nasional lainnya. Kami di sini. Ya, di sini Pak Samsuar. Di sini. Insya Allah kami undang Pak. Kami undang Pak Teman. Nanti kami melalui Pak Samsudin. Betul. Kalian sama Pak Gubernur Sumatera Barat juga Pak, insya Allah. Beliau juga sebagai Dewan Penasihat di Mensis Surau di Sydney. Karena kami waktu datang pertama Januari lalu, Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwanto ikut dalam bertemu dengan Pak Sandiaga Uno di kantornya. Sama Pak Junaidi Sudin, Pak Pasri Jalal, Ustadz Bobby, Ustadz Agus Yunanto, ada 10 orang tuh Pak, kita menghadap ke kantor Pak Sandiaga Uno, memohon kehadiran untuk Pak Sandi untuk datang dalam fundraising, penggalang dana untuk surau. Insya Allah ini bulan tanggal 2 Juli ini kita akan lelang pemilihan properti Pak, sekitar harganya sekitar 17 miliar rupiah. Mudah-mudahan kita menang. Sudah menang tahun depan, insya Allah akan adakan galang dana besar-besaran. Kami sudah janji juga mengundang ke Ustaz Basar Latif, Ustaz Bobby semuanya. Kita akan undang mungkin tokoh-tokoh Ustaz yang bagus, maksudnya yang Ustaz nasional akan datang juga nanti di sini. Mungkin ya. Pak Gubernur Samsuar, bisa datang juga. Alhamdulillah. Pak Gubernur Samsuar, saya lahir Pekanbaru. Nah, besar. Beliau ini orang Pekanbaru. Pak Gubernur Samsuar, saya lahir Pekanbaru dan besar Pekanbaru, Pak. Kebetulan saya lama di sini. Terima kasih.